Kontrak bersama kegiatan strategis APBA tahun 2020 senilai Rp682,8 miliar dengan total 464 paket ditandatangani Jumat 28 Februari 2020. Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah menegaskan kontrak bersama itu sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik dalam sistem pengadaan barang dan jasa di Aceh. Dengan itu, cita-cita mewujudkan pemerintahan yang baik dalam pelayanan dan pemerintahan bersih dapat tercapai, kata Nova Iriansyah usai penandatanganan di Anjong Monmata, Pendopo Gubernur Aceh. Para rekanan selaku pelaksana kegiatan, kata Nova, harus melakukan pekerjaan dengan penuh amanah dan jujur, yang mencerminkan nilai-nilai syariat Islam dalam keseluruhan proses pelaksanaan proyek pembangunan Aceh. Amanah itu, lanjut Nova, harus dipertanggungjawabkan bukan saja kepada rakyat, bangsa, dan negara, melainkan juga di hadapan Allah. Nova mengatakan, anggaran pendapatan dan belanja Aceh adalah instrumen penting untuk menurunkan angka kemiskinan dan menyediakan lapangan kerja. Karena itu, ia mengajak semua pihak bekerja bersama-sama demi kesejahteraan masyarakat. Nova juga mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal semua operasional di lapangan. Dengan demikian, kualitas kegiatan pembangunan dapat memenuhi standar mutu dan administrasinya cukup waktu, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Saya ingatkan Bapak-Ibu sekalian, apa yang disebut tadi dalam narasi video bahwa selain kepada manusia, ini juga kita bertanggungjawabkan kepada Tuhan, itu bagian yang menjadi tanggung jawab aparatur sipil negara. Saya ingatkan rekanan-rekanan yang menyelenggarakan 1735 paket ini adalah sebenarnya pahlawan-pahlawan, terutama bagi kita yang sedang bekerja keras untuk menurunkan angka kemiskinan. Rekanan-rekanan yang sudah menandatangani kontrak sampai nanti menuntaskan seluruh paket adalah orang-orang yang sebenarnya bekerja di garda paling depan untuk menurunkan angka kemiskinan.